Dragomon. Agak menakutkan muka dia. Pumpkinmon. Kita ada. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang dan kembali ke channel aku Eddie Fazli. Jadi aku nak ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua rakyat Malaysia yang menonton sekarang ni. Dan selamat bercuti jugalah. So, hari ini dalam segmen main Abah di bawah slot Digimon Card Game, kita nak unpack booster pack kad Digimon yang vintage, bukan yang baru tau. Iaitu ini dia. Kita ada 3 blister pack single ataupun booster pack lah. Daripada siri pertama Digimon Card Game pada tahun 1999. So, ini dikira dan member aku berjaya dapatkan daripada UK sebab produk ni pun memang produk yang didistributkan di UK. Jadi daripada booster pack ni ada possibility untuk pull 108 card dan ada disembah-disembah dia lah. Dan detail dia aku akan baca dengan lebih jelas bila kita tengok view tangan aku nantilah. So senang kan? So booster pack ni dah kira vintage tau sebab dia dah berumur 21 tahun dan kondisi dia boleh dikatakan masih dalam baik sebab dia dalam blister pack. So aku memang tak kumpul seal produk sangat lah kalau kau perasan, melainkan team deck yang vintage ni lah. Sebab team deck kau dah tahu kat apa, so nak kau nak unpack pun tak berbaloi. Tapi booster pack kau tak tahu apa ada dalam dia kan. Jadi aku rasa macam daripada aku simpan dia seal, baik aku unpack dan kongsi dengan korang unpacking dia lah. So jangan buang masa lagi, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, klik butang like, share dengan kawan-kawan korang dan boleh support channel aku dengan join membership. Okay guys, so apa membawa masa lagi? Jom kita unpack Digimon Card Game seri pertama daripada tahun 1999. Okay, so macam biasa playmat ni kau boleh dapatkan di MCS Mats di Shopee. So aku dapatkan aku punya playmat custom Wargreymon dan kau boleh dapatkan Pokemon, Yu-Gi-Oh, Digimon dan sebagainya melalui MCS Mats seperti yang tertera dalam gambar ni lah. Link dia dalam description di bawah. So hari ini tada, kita ada vintage Digimon card game seri pertama booster cards. So kita go to lah booster pack ni secara kasar eh. Dan dia mempunyai pelbagai bahasa dekat booster pack ni. Aku rasa mungkin sebab dia nak promote secara international lah. Dan produk ni dikeluarkan dari Bandai. Seri pertama Digimon Digibattle card game booster cards series 1. Maknanya Kaltas Nivel Avazando. Ni aku rasa bahasa Spain ke apa mungkin. Digibattle card game. Dan belakang dia menyatakan kita ada 108 kad daripada seri pertama dan kedua. Aku tak pastilah ni total ke macam mana. And dia ada highlight juga keseluruhan gambar kad ni serta highlight. Each booster pack includes a checklist poster. Pack includes 8 randomly. Okay, ni aku cakap bahasa Melayu lah. Kita ada 8 random kad setiap booster pack. Ada 5 common, 2 uncommon, 1 rare. The possibility untuk pull special holographic satu ni sebah 16 cards dan gold stamp game cards randomly inserted. Oh, so kita ada gold stamp jugalah. So ini rare dia lah. Alright, so ini dia produk ini dikeluarkan pada tahun 1999 dari Bandai dan didistribute di England. So ini UK punya produk lah. So aku rasa tak nak buang masa lagi, korang pun mesti excited. Kita main macam biasa, siapa ada pull menarik aku cong dulu lah. Aku tim kanan, so kita akan pisah kan. Okay, aku pilih. Okay, kita ada tim 1, tim 2, tim 3. Kau boleh pilih tim mana kau nak. Aku tim ketiga eh, macam biasa. Aku akan ambil tim terakhir sekali. Kita nak buka dia macam ni. Koyak boleh? Ah, kita boleh koyak. Okay, aku harap ada pool menarik untuk video kita. At least macam kalau korang follow aku punya video, aku memang hand line Agumon. Macam Agumon, Greymon dan sebagainya. Oh, ni ada booster pack. So, aku rasa aku nak buka semua dululah. Kau tunggu jap. Okay. So, macam dia kata, setiap booster pack akan disediakan poster. So, kita go to poster kita.
Wow, so ini seri pertama. Oh, so ini seri kedua. Oh, ini dia mesin drama. Aku suka mesin drama. Tapi mesin drama dalam seri kedua. Malangnya dalam seri kedua. Tak apa, kita tengok seri pertama. Apa kad yang kita boleh pull? Oh, kita ada Metal Greymon. Wow, okay. Metal Greymon antara aim kita. Ada Meramon. Aku pun suka Meramon. So, ini pun aim kita. Wah, Greymon. Aku rasa dalam ni Mega tak wujud lagi kot. Dan aku tak pasti gold stamp card di mana satu. Mungkin yang bawah ni. Ataupun tak dalam gambar ni pun sebenarnya. Tak apa. So, aim kita adalah Metal Greymon ni, guys. Dia tak ada Giga Dramon ke lain kan. Inilah kita aim Metal Greymon dan juga Meramon. Ha, dua tu adalah aim utama kita. So, kita mulakan dengan booster pack pertama. Bismillah. Oh, dia punya condition sangat elok sebab dia dalam blister kan. Alright. Okay. Aku rasa tak ada trick card dalam ni. So, just go to macam biasa je. Okay. Ooh. Kita ada Power Blast. Ikakumon tak salah aku. Death Charge. The Phantom One. Aku rasa macam nampak boleh something berkilau ke bukan. Kita ada Coral Whip. Power Blast. Alhamdulillah ni. Ini power option. Ooh. Kita ada Quagamon. Monocomon. Asal gambar dia pecah. Klasik gila. Kita ada Sneemon. Sharkomon. Aku tak tahu macam nak bezakan rare dengan uncommon. Kita begin Digivolve. Oh, okay. So, aku rasa tak boleh bezakan rare ke apa. Tak pasti. Tapi rasa yang ni ada makna sebenarnya. Cuma aku tak pasti apa maksud dia. Oh, ni kot colour. Dan rarity dia pun aku tak pasti. Tapi tak apa. Nampaknya booster pack pertama kita tak ada apa yang menarik sangat. Melainkan Quagamon je lah yang aku kenal betul-betul. So, kita pergi ke booster pack kedua. Itu team kedua eh. Siapa ya, team pertama tu tak menarik sangat lah pun korang tu. Aku harap team kedua dan ketiga ni something lah. Metal Greymon, aku nak Metal Greymon. Okay. Alright, kita ada Dragomon. Agak menakutkan muka dia. Pumpkinmon. Ooh, kita ada Metal Greymon. Okay, yang ni aku nak. Habis kita dapat apa yang kita nak. Kita simpan koleksi aku. Lepas ni kita kad vintage sebenarnya. Quagamon lagi. Vigimon. Minotaurumon. Shellmon. Gorillamon. So itu saja. Tapi kita boleh pull satu kad yang aku nak. Dan tak ada holo stamp ataupun holographic card so far. Adakah team aku? Iaitu team terakhir. Team ketiga eh. Oh, susah betul booster pack dia ni. Benda lah dia buat. Dia punya secara seal booster pack ni. Macam nak seal kopuk. Tak nak masuk angin. Sekejap. Patutnya aku gunting tadi. Alright. So, kalau dapat Meramon pun agak best juga. Alright. Kita ada Metaru Mamimon. Dan ni aku tahu. Oh, ni cool. Meowtismon. Power option, power blast. Okay. Crabmon. Gasomon. Roachmon. Aduh, lipas. Minotaurumon. Dan alah, comel ni Greymon ni. Kita power option, power blast. So, tak ada kad yang holographic ataupun gold stamp kad ke apa. Tapi at least kita berjaya pull 2 line daripada Agumon, which aku akan simpan for sure. Kita ada Metal Greymon dan juga Agumon power option, power freeze. Sebab comel. So aku harap korang enjoy dengan unpacking vintage kita hari ni. Produk yang dah berumur 21 tahun tau. Kalau ada antara korang yang berumur 21 tahun dalam video ni, macam aku baru umur 24. Aku lahir 94 kan. 26, sorry. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe untuk channel aku, like video ni, share dengan kawan-kawan korang. Dan jumpa lagi dalam next video guys. Wajik.